Pemirsa, banjir akibat meluapnya Sungai Sekayam di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sangau merendam ratusan rumah di wilayah perbatasan negara. Sedangkan banjir di Kecamatan Batipati, Kalimantan Selatan menyebabkan jalan lintas transnasional terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Dibantu warga serta anggota kepolisian Polsek Entikong, salah seorang anggota keluarga berhasil dievakuasi dengan menggunakan perahu ke tempat yang lebih aman. Banjir setinggi 2 meter ini terjadi setelah hujan deras selama seharian. Akibatnya Sungai Sekayam meluap dan merendam permukiman warga. Setidaknya 5 dusun di wilayah perbatasan negara terendam banjir. Warga pun terpaksa beraktivitas menggunakan sampan lantaran jalan akses antar dusun terendam air. Debit air ini bertambah dikarenakan debit air dari Sungai Sekayam yang memang saat ini sedang pasang, ya akhirnya air yang dari wilayah kita ini tidak bisa mengalir ke Sungai Sekayam. Tidak hanya itu, beberapa ruas jalan nasional turut terendam banjir, yakni di Desa Pandahan dan Pengayuan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Sementara, ruas jalan nasional yang melintasi kecamatan terendam banjir mencapai 1 meter. Akibatnya, seluruh ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Uun Yuniar, Zulkifli Yunus, iNews, melaporkan.